Apakah kalian bosan dengan animasi Minecraft yang gitu-gitu aja? Ya seperti ini, sangat kaku, tidak ada gerakan sama sekalipun. Ini gerak sih. Tapi kalian sudah bosan dengan gerakan seperti ini gitu ya, kaku dan tidak ada yang sesuatu yang seru gitu loh guys ya. Dan kalian ingin mengubah animasi tangannya, kakinya dan apa gitu, terbang, berenang gitu supaya makin seru untuk bermain Minecraft. Ya, aku ada solusinya guys. Halo guys, bertemu lagi dengan Severestia dan kali ini kita akan mereview new player animation ya guys. Ya, dan dengan tekstur ini kalian bisa mengubah animasi Minecraft kalian guys ya. Ya misalnya jalan, lari, berenang dan terbang itu kalian bisa gitu ya guys ya. Dan ada yang spesial lagi nih ya guys ya. Pakai apa gitu, pakai pedang atau apa itu bakal ada animasinya lagi guys ya. Ya kayak Mubens versi MCPN-nya gitu ya guys ya. Ya dan langsung aja ke videonya guys. Ya dan kali ini kita akan mencoba mobin di MCP ya guys. Ya guys, biasanya cuman ada di Java aja ya, yang ada di PC. Ya dan itu mobin itu animasinya itu guys ya, keren-keren ya guys. Gerakan tangan itu, gerakan snake, lompat, terbang sama lari itu, lompat sambil lari. Nah itu keren guys animasinya. Ya dan ini aku masih belum pasang ya. Bentar ya guys, aku pasang dulu ya. Ya guys, ini aku udah masukin teksturnya ya. Dan kalian lihat tuh guys, jalannya guys. Keren banget ya guys ya. Kayak ini kayak mobin ya guys yang ada di Java itu ya. Ya dan ini jalannya bagus guys. Dan ini larinya guys. Larinya. Gila guys, keren banget guys. Dan kita coba lompat guys. Wih, kakinya guys ke belakang gitu ya. Dan tangannya ngangguk-ngangguk. Eh bukan, ke atas bawah gitu ya. Dan kita akan coba lari lompat guys. Wing. Lihat guys, lompatnya guys. Jadi kayak beneran kayak di mobins yang ada di Java-nya ya. Keren nih guys. Ada miringnya gitu ya. Pas lagi nengok kanan kiri tuh agak miring gitu ya. Wah, detailnya keren banget ini guys. Ya, dan ini terbang guys. Wih, lihat guys terbangnya. Kayak lagi melayang guys. Emang melayang sih. Tapi gila guys, keren banget. Oke, dan itu guys. Kanan kirinya guys. Dan kalau maju gimana? Maju gitu guys. Kalau belakang. Belakang sama aja sih. Kayak kanan kiri gitu guys. Lucu gitu guys animasinya ya. Dan kalau gini, lihat guys. Jadi Superman guys. Gila guys. Guys, kalau pakai letter mungkin bagus kali ya. Kita coba pakai letter guys. Oke guys, ini udah pakai letter, kita coba guys ya. Gak ada animasinya sih. Ya, gak ada animasinya guys. Bentar guys, mungkin aku belum lihat sepenuhnya. Coba. Enggak sih, sama aja sih ya. Berarti gak ada animasi buat terbang pakai letter guys. Tapi bagusnya kayak gini guys. Nah ini terus gini guys. Nah, ini kayak beneran terbang pakai elytra guys. Wah, ini keren sih guys. Kalian lihat tadi. Ini guys, kalau jatuh dari atas, boom. Lah, kok nggak kayak tadi? Bentar. Gila guys. Kayak buboy gempa guys. Ya, gila kayak buboy gempa guys. Ini cocok buat suruh kali guys. Keren ya animasinya. Biar kalian gak terlalu bosan gitu guys ya sama animasinya. Aku lari mundur guys. Gila. Oh guys, animasinya gak cuman ini aja. Kalau kalian megang tools apa gitu, bakal ada animasinya juga guys. Gimana itu guys? Kita coba pakai sword ya guys. Ini kita pegang dan kita lari. Lihat guys. Jadi kayak itu ya. Kayak udah siap-siap buat nyerang gitu guys. Lompat terus slash gitu guys ya. Ini lompat dan slash gitu. Wih, mantap guys. Ini buat mukul juga dan animasinya guys. Gini. Wing ding 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 wing. Wih, muter gitu guys. Iya, gila. Kita lagi guys. Wing, wih, diputer guys gitu guys. Ya, gila, keren banget. Guys, bentar guys. Ini enggak itu ya guys, apa enggak cuman pedang ini aja. Ini kalau pedang kayu itu animasinya beda guys. Jadi setiap tools itu beda animasinya guys ya. Misalnya kayu nih. Nah, itu nggak ada muternya guys. Aku mau malah terbang. Ini kalau pakai kayu, ini nggak ada itu guys, nggak terbang ya. Nggak terbang. Ya guys, ini kalau pedang kayu ini, nah ini nggak muter guys, nggak kayak nether tuh dia. Dan kalau yang batu, ini juga nggak betul ya guys. Ini nandain kalau ini tuh kurang kuat kali guys ya. Dan kalau yang iron, masih nggak muter. Berarti iron nggak kuat ya. Kita coba golden. Muter guys.
berarti golden coat ya? Gak juga sih guys. Ini mungkin itu kali ya, mahalnya pedang kali ya guys ya. Ini golden ini mahal guys ya. Aduh sayang banget kalau iron gak ada muternya guys. Dan diamond harusnya ada guys. Wih ada muternya guys ya. Dan netherite yang paling kuat guys. Warna hitam, hitam samar. Ini kok muter gitu guys. Kalau lari sampai muter-muter gitu ya. Wing sing 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 sing. Langsung itu guys, bagian kiri kanannya langsung kena mobnya ya. Mungkin gitu guys ya. Oke guys, ya kita akan coba ini guys ya. Bow, mana bow? Ini dia. Oke, ini ya bow guys. Ini pedang. Pedang. Ini pegang. Terus ini sik. Gila guys. Ini bagian yang bagusnya itu bagian ini guys. Reloadnya. Wih, gila guys. Shit. Gitu guys. Kan di Minecraft langsung pegang gini guys. Nah, langsung gini ya kalau di Minecraft. Tapi ini gitu dulu guys, ke bawah dulu tangannya ya. Ngambil panahnya gitu guys ya. Oh gini kali guys. Nah ini ke tangan kiri. Terus dih, kok gak megang guys? Dih kosong guys, panahnya hilang guys. Anak panahnya hilang guys. Gak apa-apa lah ya guys, hilang. Mungkin ngebug atau apa kali ya. Oke okay, dan kita coba crossbow guys. Gak tau ada animasinya gak ya. Emang animasi vanilanya Minecraft guys. Nih liat guys, gerakannya kaku gitu. Tuh ya, kaku guys. Atau gak tau guys, mungkin ada animasinya tapi kaku gitu animasinya ya. Oke okay, kita coba pancingan guys. Boom. Tangannya gitu guys. Gak pakai dua tangan ya, buat benangnya gitu guys ya. Ntar diputer-puter buat ngambil lagi gitu. Nah ini enggak guys. Yaudah pake setongan aja gak apa-apa ya. Yang penting bisa mancing guys. Oke okay, trident. Aku ngapain guys? Tadi ngapain guys? Oke okay, kita coba trident. Nih tridentnya guys. Ih, kalau di inventory beda guys, tapi kalau dipegang, wih keren guys. Ih gila tridentnya. Ih gila guys, keren banget guys. Wah ini yang tiga ini lurus, tapi yang ini tengahnya doang yang lurus guys. Ini ya bengkok gitu ya. Wih gila guys. Coba guys. Gitu guys. Tangannya ke belakang dulu, terus lempar. Ya kalau di Minecraft-nya langsung ke atas gitu guys tangannya. Lempar. Gila guys. Ih, gila guys, keren guys. Apalagi tridentnya guys. Oh, bagian bawahnya guys. Bagian bawahnya ada ya. Oh, itu bulat gitu guys. Gak tahu apa gunanya. Nah, yang penting keren guys. Oke, mungkin pedang tadi ada tekstur barunya gak? Enggak guys. Bow. Terus bow, pancingan. Tadi aku gak sempat lihat guys. Oh, bow-nya enggak. Terus bow enggak. Pancingan enggak. Oke, enggak guys. Yang spesial cuma trident dong ya. Oh, kalau lempar barang guys, lempar barang, gimana ya? Boom. Bentar. Ya gitu guys ya, agak kaku lah. Ya rada bagus ya guys, nggak kaku kayak animasi Minecraft-nya, ya animasi vanilla Minecraft-nya, nggak kaku gitulah. Oke guys, aku baru nyadar guys, kenapa itu ada XP bar-nya? Padahal ini kreatif guys, betul lah. Yang penting kita fokus buat nge-review ini ya. Oh guys, kalau Spyglass gimana ya? Ya nggak ada animasinya guys. Ya mungkin ntar next update kali ya. Oh ini guys, shield. Nah ini baru bagus guys. Udah siap-siap buat ngelindungin diri sendiri guys ya, dari serangan apapun. Oh ya benar guys, kalau ini di sini taran. Siap perang guys, gila keren banget guys. Kalau lari, lari shieldnya itu guys ditahan pakai shield ya. Wih gila, udah siap-siap gini guys ya. Ini kita sneak gitu. Ih rada ngebug dikit guys. Itu ke bawah dikit ya. Itu pegang bagian atasnya gitu guys ya. Oke okay, ini coba kita pukul. Pukul langsung sembunyi guys pakai shield ya. Berarti kalau gini gak ada animasi itunya ya. Bentar. Bener guys. Malah terbang. Oh masih ada guys, masih ada animasi buat ini ya, kebalik, apa sih, muter-muternya masih ada ya. Oke, animasi larinya masih sama aja. Ini sih yang paling bagus guys, animasi larinya. Gila guys, udah siap-siap melindungi diri guys ya. Kalau armor, apakah ada bedanya? Oke, nggak ada bedanya guys. Minum guys, minum. Minum ada animasinya ya. Animasinya guys, itu ya, apa, tangannya bengkok gitu ya. Tuh bengkok guys itu ya. Kalau di Minecraft itu guys tangannya lurus terus kayak stroke gitu guys. Kalau snake guys, snake snake kayak sakit punggung guys. Kayak sakit punggung ya. Jalannya guys sangat slow sekali ya.
Wih ini guys, wah ini buruk kayak Mobius guys. Wih ini, wow. Kan di Mobius kayak gini ya guys, biasanya. Tuh, wih gila guys, kan ya. Tapi guys kalau di sini ini udah nggak itu guys. Ya, jadi kaku gerakannya guys. Ya kurang bagus ini guys. Ih tadi aku ngapain guys? Lagi ngeliat sepatu aku guys, kotor enggak ya? Ih bagus guys yang ini. Ih gila guys, gerakannya tuh. Oh ya, animasi mob guys. Coba sapi ya. Mungkin ada kali animasi ya. Ya enggak ada guys. Mungkin ini teksturnya buat player aja kali ya. So tadi new player addon animation. Enggak guys, ini bukan addon, ini tekstur ya. Ya guys, mungkin udah kali ya yang aku review kayak gini ya. Ini ada lari, ada loncat, ada jalan, ada snake, ada mukul. Aku nengok kemana itu guys. Melihat sapi tadi ya. Dan terbang itu bagus guys. Gila ya. Ada kiri, ada kanan. Gila guys. Dan ini yang ke depan. Wow, jadi Superman guys. Oh guys, aku hampir lupa guys. Di sini kalau kita pakai cap itu ada yang beda guys. Capnya ya. Ini guys, kalau pakai cap ini ya, kita equip dulu. Oke, kita ganti dulu guys ke setting buat ganti itu first person jadi itulah apa namanya? Jadi person back ya. Mulut guys, capnya beda guys. Kan tadi gambarnya kayak gitu, sekarang jadi gini guys. Ya ini aku custom sendiri guys ya. Ntar tutorialnya ada guys ya di akhir video. Dan ini capnya itu guys, animasinya bagus guys. Nggak kaku kayak di Vanilla Minecraft-nya ya. Nih kalian lihat guys. Lihat guys. Tuh, capnya kayak gelombang-gelombang gitu guys. Tuh lihat guys. Tuh itu ke kiri, ini ke kanan gitu ya. Terus kita lari. Ntar. Nah, lari. Gila guys. Ih gila guys, ini kayak cap di dunia tuh ya. Sambil lari guys, nah biar kelihatan ya. Gila guys, gelombangnya guys. Sambil ini. Wow, gila guys. Sambil gini. Ini beneran Superman guys. Gila. Ini beneran Superman guys. Kok jadi Superman guys. Gila. Gila, keren guys ya. Oh iya guys, hancurin blok. Aduh, hampir lupa guys. Bener guys, kita coba pakai tools yang ini guys, misalnya X, pickaxe, shovel dan ini guys. Ntar bakal ada animasinya enggak ya? Kita coba guys ya. Itu guys. Tuh. Jadi kayak nembang batu kayak dunia tuh guys. Tuh. Gila guys. Tuh ini juga guys. X juga shovel. Usahol agak beda guys, animasinya mungkin. Oke, mungkin di survival beda ya. Kita coba survival guys. Oke, ini kita shovel. Enggak, sama aja. Kita pickaxe. Oh ini guys. Nah, itu. Tuh. Kalau shovel, oh enggak guys, tuh shovel beda ya. Ini kayak mukul-mukul yang biasa yang kayak gini. Tuh, yang kayak gini ya. Terus kalau hoe. Oh, ini sama kayak pickaxe guys. Kalau X. Nah, ini kita ini. Oh, sama aja kayak pickaxe. Jadi yang beda itu shovel ya. Tuh kayak gitu guys. Aku nguap guys. Aku sakit punggung. Tolong. Aduh, tolong. Aku sakit punggung. Udah. Oke guys, mungkin udah itu aja kali ya yang bisa kita review. Aku gak tau guys yang mana aja nih maksudnya. Soalnya aku udah lama gak lihat informasi tekstur packnya, animasinya apa aja. Mungkin kalian bisa lihat ya di linknya. Ya di link downloadnya ada list gerakan apa aja yang berbeda gitu guys ya. Misalnya jalan atau apa yang tadi udah dilihat nih ya. Jadi kalian bisa lihat di informasinya gerakannya ada apa aja guys ya. Dan linknya aku taruh di deskripsi ya guys kalau kalian mau download ya. Dan oke guys, kali ini aku akan kasih tutorial gimana cara masukin teksturnya dan masukin ini guys, yang cap yang di belakang ini ya. Soalnya ini capnya custom guys ya. Jadi aku custom sendiri dan mungkin kalian gak tahu caranya, jadi aku langsung kasih tahu guys ya. Oke, langsung aja lah. Dah. Oke, yang kalian perlukan ada ini ya, custom caps dan NPA 0.6 ya. Dan kita bakal ekstrak yang ini, yang custom capsnya kita ekstrak dulu ya. Oke, dan di sini NPA-nya masih MC pack ya. Jadi kini kita harus itu guys, apa
harus ke jadiin zip yang kayak custom caps ini biar kita bisa custom caps yang kalian mau guys ya. Caranya adalah kita tekan NPA-nya, habis itu kita rename, habis itu NCPEG-nya kita hapus, jangan sampai titiknya hilang guys ya. Dan kita akan ini ya, zip. Nah, habis itu oke. Ya, dan ini udah jadi zip. Ini kita tinggal ekstrak aja guys. Nah, udah diekstrak. Kita ke ini NPA-nya. Oh, dan ini udah ya. Kita ke subpack. Bentar guys. Kita jangan ke NPA-nya dulu guys. Kita ke custom caps-nya dulu guys ya. Lihat guys. Ini dia guys. Ini udah ada banyak ya. Di sini kalian bisa pilih yang kalian mau guys ya. Yang aku pilih yang ini guys ya. Yang main kon ini. Nah ini guys, ya kalian tinggal pilih yang kalian mau lah ya guys. Misalnya aku pilih yang mana ya, yang RGB cat guys. Kita copy, habis itu kita keluar, kita ke NPA nya ke subpack, kita ke Steve, dan kita ke mana ya. Oke, habis itu ke texture, entity. Nah ini guys ya, ini yang wolf ya. Dan kita akan ganti dengan yang kita mau guys. Caranya kita paste dulu. Habis itu ini namanya itu ini guys ya, custom cap ya. Jadi kita harus ganti nama yang ini jadi namanya yang ini guys ya. Ini ada custom cap. Ini kita ini dulu kita ambil nama ini ya. Jangan semuanya. Ini kita ambil segini guys. Nah ini titiknya jangan sampai keambil guys ya. Habis itu kita copy, habis itu kita ke kita hapus dulu yang ini. Nah habis itu RGB nya kita ganti namanya guys ya. Ini kita paste. Nah habis itu oke. Nah habis itu ya udah, kalian tinggal NPA nya kita cut, kita ke Android, ke data ya, ke file maker-nya ya guys ya. Ini habis itu kita ke suspek dan kalian paste guys. Nah gitu guys ya caranya ya. Tapi karena aku udah ada ya, gak usah guys ya, aku gak usah ya. Ya dan tutorialnya udah ya guys, udah selesai sampai situ aja ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen pendapat kalian tentang video aku apa, kalau kalian mau komen jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe guys, dan aktifkan notifikasinya, dan follow sosial media aku guys di bawah ya, jangan lupa di follow ya jangan lupa guys ya. Dan kalau kalian mau NPA nya kalian bisa itu ya, cek di link di bawah deskripsi ya, kalian bisa download di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.